Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Anika Absari. Di video kali ini saya akan unboxing dan review bulu mata magnet. Karena saya udah penasaran banget, jadi ini baru saja datang dan saya pengen buka. Jadi saya langsung bikin video aja buat mereviewnya. Ini saya buka ya. Saya itu belum pernah pakai bulu mata palsu dan saya nggak bisa makainya. Gimana, pernah coba-coba gitu ya, tapi malah lepas-lepas terus gitu, nggak bisa. Nah, ini ada bulu mata magnet. Dia katanya ini pakai magnet gitu, kayak ditempelin gitu langsung bisa nempel. Katanya kalau buat pemula yang nggak bisa pakai ini gampang gitu. Dan sekarang saya mau mencobanya. Isinya seperti ini. Mungkin ini bagi orang-orang udah lama ada kali ya, tapi kalau bagi saya baru mau pakai sekarang ini. Dan saya baru mau coba. Oh iya, saya coba dulu ya. Ini eyelinernya, katanya ini magnetnya. Jadi magnetnya ini dipasang dulu di ini di sini dulu, terus nanti kita pasang bulu matanya kalau eyelinernya ini udah kering. Jadi panjang-panjang bulu matanya. Saya tuh nggak ada bulu matanya. Ini tuh pakai maskara. Ini tuh pakai maskara yang memperpanjang bulu mata itu. Jadi kalau pakai maskara yang biasa tuh cuma kelihatan hitam gitu doang, tapi pendek-pendek bulu matanya. Saya tuh pendek jarang gitu. Jadi saya pakai insya Allah nanti saya review tuh maskaranya ya. Sekarang saya mau pakai ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tuh seperti pakai eyeliner biasa gitu. Nanti dikeringin. Eyelinernya udah ya, biar kering dulu. Aduh, ke kipas biar kering.
saya awam banget pakai kayak gini, nggak pernah. Dulu pernah pengen beli sekali gitu, pas kita coba belepot, meletrek-meletrek, ya karuan. Ini bagus banget ya, panjang-panjang banget tuh. Ini katanya tahan 24 jam. Oh iya, ada magnetnya. Di sini ada magnetnya kecil-kecil. Coba-coba magnetnya gimana ya? Aduh, nggak bisa ya. Lu nggak, aduh, kebalik gimana ya, belum nih. Oh gini, pakai tangan aja lah, pakai ini ribet, nggak bisa, pakai tangan aja. Nggak bisa. Dengan susah payah ini udah terpasang. Tuh. Tadi pas aku lagi serius masang ini, nggak taunya videonya mati. Ntar ini ya, nih satu lagi, ini belum, ini baru satu. Aduh, tapi rasanya tuh kayak orang belekan. Nggak pernah pakai ini, nggak pernah pakai bulu mata, jadi lihatnya kayak nggak los gitu, kayak ketutup bulu-bulu ini. Ini terlalu panjang ya, terlalu panjang ya, tuh. Coba satu lagi aku mau pakai ya. Tadi itu pertama make kebalik, harusnya ke sini kan, ding lentik gitu, jadi ke bawah gini, lentiknya ke bawah. Maklum, nggak pernah ini. Ini kan tadi udah pakai eyeliner kan, kita tinggal tempelin. Ada sini. Harus pakai alatnya apa, harus pakai tangan sih, kok nggak bisa semua. Ternyata susah ya. Susah.
tapi emang bener. Sesusah-susahnya ini masih lebih susah bulu mata yang biasa yang gak magnet. Ini magnet susah karena emang saya belum bisa sama sekali bikin masang bulu mata gitu. Tapi mungkin kalau udah bisa gampang. Ini juga tuh, biarpun susah tapi bisa tertata rapi di sini. Kalau kita pakai yang biasa yang gak magnet, itu bisa-bisa malah lemnya belepotan di sini. Gak bisa. Itu jadi panjang kayak gini. Jadi kita kayak pakai topi, ketutup topi gitu matanya. Lihatnya nggak los gitu. Mungkin kalau udah biasa ntar enggak kali ya. Nah, itu review dari saya, review bulu mata magnet. Bagi pemula yang belum pernah pakai bulu mata, latihan pakai bulu mata ini. Biarpun susah tapi bisa. Ini saya bisa. Sekian video dari saya, teman-teman. Silahkan subscribe yang belum subscribe, biar saya makin bersemangat bikin videonya. Silahkan subscribe, like, komen, share. Sekian video dari saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.